member boy group NCT Haechan akan hiatus dari kegiatannya di dunia hiburan karena alasan kesehatan. Agensi yang menaungi NCT, SM Entertainment, mengumumkan hal itu di forum komunitas Weverse, Selasa, 9 Januari 2024. Saat berada di Jepang untuk melakukan aktivitas yang dijadwalkan, Haechan kembali ke Korea lebih awal, pada 8 Januari, dan berobat ke rumah sakit karena gejala flu yang disertai demam tinggi, ungkap SM Entertainment, dikutip dari Sumpi, Selasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Haechan NCT menderita radang amandel yang parah. Oleh karena itu, Haechan akan beristirahat sejenak untuk pemulihan yang cepat, tutur SM Entertainment. Dengan demikian, Haechan tidak dapat berpartisipasi dalam Circle Chart Music Awards 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 10 Januari 2024. Sebagai informasi, Haechan merupakan bagian dari NCT Dream dan NCT 127. Dengan demikian, NCT Dream akan tampil dengan 6 member, yakni Mark, Renjun, Jeno, Jaemin, Chanlee, dan Jisung, di malam penghargaan musik tersebut. Kami meminta pengertian yang murah hati dari para penggemar, ungkap SM Entertainment. SM Entertainment akan memutuskan partisipasi Haechan dalam kegiatan di masa depan tergantung pada kondisi pemulihannya dan barulah akan dipublikasikan.